panggilan setiap harinya Bu Junet Sayur. Pekerjaan saya berdagang. Jualan sayur sudah 35 tahun semenjak anak saya masih kecil sampai sekarang. Sampai saya sekarang sudah punya cucu 2. Kegiatan biasanya kalau puasa itu habis sholat subuh, kalau nggak puasa jam 3:30 sampai jam paling cepat itu jam 2. Paling cepat itu siap-siapin semua peralatan ini, jangan sampai ada yang ketinggalan seperti peso, buku, kalkulator gini buat ngitung, buat siapa yang pesen, siapa yang suruh beliin lagi. Pertama itu saya susah sekali pertama itu. Pertama itu saya jualan nanas dititip-titipin di warung-warung. Habis itu saya jualan ayam goreng keliling di UGM. Habis jualan itu kok kayaknya nggak menutupi kebutuhan rumah tangga. Terus saya langsung bilang sama suami saya suruh carikan uang, pinjam uang buat modal. Habis buat modal sama suami saya itu, pertama itu nggak boleh jualan sayur, soalnya warung-warung itu banyak yang jual sayur, nanti dimarahin. Terus saya bertekad jualan sayur. Saya mau beli sandal jepitannya sampai nggak bisa dulu itu. Tapi alhamdulillah sekarang Mbak sudah meningkat. Pak Celengi dulu beli motor Yamaha buat Yamaha 76 buat jualan. Lama-lama naik beli motor yang lain. Terus sampai sekarang beli ini Mbak. Ini. Dulu susahnya, ya ampun, Mbak. Tapi sekarang alhamdulillah, Mbak, sudah meningkat, sudah baik. Tapi setelah ada corona ini, jeblok, Mbak. Berkurangnya banyak, Mbak. Berkurangnya sangat banyak sekali, ya, Mbak. Sayur-sayur sekarang lagi mahal ini, Mbak. Mahal semua ini. Ada yang murah. Kalau saya udah biasa, kalau ya naik, ya udah dinaikin aja. Kalau turun, ya bilang turun. Tapi kan ini sekarang lagi apa-apa naik semua ini Mbak, nggak ada yang murah nih Mbak. Ini namanya ikan keranjang, ikan kucing nasinya. Kucingnya namanya Jongjong, siku ada, Bista, terus Unyit, terus si Abang, banyak Mbak. Penghasilan sekarang itu minim, paling sekarang dikit ya Mbak, misalnya cuma 1 juta Mbak. Dulu saya akui Mbak 2 juta setengah, 3 juta loh Mbak, lagi naik motor itu Mbak. Tapi kalau bersihnya itu Mbak, bersih saya nabung sehari 100 ribu buat bayar cicilan motor itu. Mbak terus, rapayu terus rabudol, enggak. Besok masih jualan lagi, setiap hari masih jualan, didol meneh, diperbaiki. Kalau orang kan dibengesi, diberdai kan jadi cantik. Kalau sayuran kan didandani, nanti jadi bagus. Ya nggak apa-apa, jual besok. Iya, kalau ayam, kalau ikan gitu tak cuci. Cepet-cepet tak cuci, masukin kulkas gitu. Kalau bilang punya kemarin ya kemarin, iya. Jadi nggak yang beli nggak anu orang keton, Mbak. Bilang tahunya baru apa Mbak? Mbak Juna baru. Kalau bilang kemarin punya kemarin. Sayur, bulis, sayur.
Ya wes minta aja sama yang kuasa. Minta sholat sama yang kuasa sampai aku sampai nangis itu. Terus paginya itu dikasih laris. Aku pernah Mbak, ada yang belanja gitu, aku sampai diludahin gitu, ada kok. Ada gitu. Aku datang ke tempat lokasi sama yang kayak tadi gitu loh. Pernah aku digituin. Udah biarin tadi. Kalau saya enggak, Mbak. Udah biarin aja. Sini enggak beli, nanti yang lainnya juga masih ada yang beli gitu, Mbak. Susahnya lepas motornya macet. Belum lama ini makan Mbak tak tuntun sendiri tuh Mbak, terus ada orang laki-laki itu dorongin saya, bantuin saya Mbak, orang Karangasem situ memperbaiki. Waduh alhamdulillah, aku sampai nangis tuh Mbak, aku Mbak susah. Dan dorong ini berat ya Mbak, dorong ini orang perempuan, pemenang setua saya kan abot tuh Mbak, benernya kan laki-laki ya, itu yang mana terus biasa Mbak. Udah biasa hidup kayak gini. Tantangannya ya oleh dodol ini nak hari puasanya anyet. Enggak serame kayak hari biasa. Terus bawanya enggak begitu banyak. Kalau hari biasa aku banyak mas. Kalau gini kan tertata sedikit aja enggak habis toh kalau masak mbak. Tapi ya tetap tak lakon nih. Wes tetap tak lakon nih. Wes orang. Wah kok ngene-ngene, oh enggak, udah tetap lakon kayu, rakayu tetap tak lakoni mbak. Walaupun awakku panas, apanya tetap jualan aku mbak. Sayur, monggo-monggo mbak. Wah tetap sampai basah kuyup tetap jualan. Sayur, sayur guys. Kalau pas lari seneng bisa nyukupi, bisa buat beli loteh. Bensin buat beli rokok suamiku gitu. Seneng. Oh, saya bahagia sekali, Mbak, dadi tukang sahur. Pokoknya saya itu ya, Mbak, mau diajak piknik kemana pun saya enggak mau, Mbak. Enggak mau. Kalau piknik di tempat sayuran saya mau. Saya beli sayuran. Pokoknya saya seneng sekali, Mbak. Semangat saya. Sama tukang sayur. Enggak maksudnya aku kalau itu radotol kesel ngene. Enggak. Aku soalnya mikir ke depannya, Mbak. Besok buat kalau aku radotol kayak kepiye sesok tuku iki dan uang dari mana? Saya pikir gitu, Mbak. Mesti harus jualan. Sakit pun jualan kok. Harapan ke depan pinginnya punya warung mewah gitu loh. Punya warung mewah tapi yang biayanya enggak ada lah gitu loh Mbak. Udah tua kan wis nunggu di warung di rumah aja habis belanja terus pulang. Maunya gitu harapan ke depannya tapi yuk, biaya enggak ada. Pesan saya dari Junet, semua wanita walaupun tua muda wis nenek ora apa-apa takon semangat golek sandang pangan walaupun jadi sebagai rumah tangga apa dokter sementing semangat. Barangkali kita memang takkan pernah mampu berindah semesta yang sudah indah adanya. Barangkali memang tugas. Pokoknya wes enggak ada lelahnya, wes semangat banget, Mbak. Semangat hidup saya itu. Tapi saya enggak pantang menyerah, Mbak. Saya terus berusaha. Berusaha. Barangkali kita memang takkan pernah mampu berindah semesta yang sudah indah adanya. Barangkali memang tugas kita.